Halo Sobat Hoviers. Halo Sobat Hoviers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini, aku mau cobain lipstick yang bagus dan harganya sangat terjangkau ya. Ini kayaknya lipstick pertama aku yang harganya super super terjangkau. Nih ya, aku baru aja datang paketnya, ini dia. Dan kalian tahu lipstick apakah ini? Mari kita buka sama-sama, oke? Okay? Jadi ini aku akan unboxing di depan kalian semua karena ini lipstiknya belum pernah aku pakai sebelumnya dan aku pakai pertama kalinya di depan para full viewers semuanya. Bye. Wow. Ada 3. Caraaaang. Ini adalah Implora Urban Lip Cream Matte. Oh, for viewers. Ini nomornya aku pilih yang nomor 4, 5 dan juga 6. Oke, okay? 4, 5, 6 berurutan. Nomor 1 2 3-nya enggak ya. Cuma 3 ini aja. Jadi sobat kalian yang penasaran shade nomor 456, saksikan terus sampai habis. Implora ini tuh udah ada boxnya gitu ya, jadi kayak kelihatan lebih mewah aja buat aku kayak gini. Kan di sini ada bolongnya, terus tinggal buka aja kayak gini. Packagingnya plastik tebal, tutupnya hitam, dan di dusnya ini tuh udah ada keterangan nomornya dan juga namanya, ada ingredientsnya, terus ada cara pemakaiannya. Ada peringatan simpan di tempat kering dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Ini diproduksi oleh CV Priscilla Mandiri Utama Jawa Timur. Oh. Terus di sini ada nomor BP POM-nya, netonya 2,75 gram ya gitu viewers. Ini ada website-nya juga loh. www.imploracosmetic.com. Tuh. Ini packaging-nya seperti ini. Tuh lip creamnya ya, untuk kalian tahu harganya sangat duper super duper murah sekali, cuman 16 ribuan aja ya. Aku beli di online shop, kalian bisa dapetin di online shop, di Shopee juga udah banyak ya, dan itu banyak banget yang beli tuh. Ini untuk nomor 04, Madeline namanya, Madeline. Sini. Ini packagingnya, ini aplikatornya agak kecil ya kuasnya. Dan aku buka dulu jam tangannya. Aku akan swatch ke kalian warnanya seperti apa. Tuh. Ini warnanya merah ya, ada hint orange-nya gitu. Oke, kita pakai aja. Untuk aromanya, menurut aku nih mirip aroma minuman susu coklat loh. Kayak gitu for viewers. Ini kebetulan bibir aku lagi kering dan termasuk bibir yang gelap. Cocok ya di aku. Kebetulan aku belum punya sih warna seperti ini. Ini tuh langsung dipakai rasanya ringan, terus langsung keluar warnanya ya, alias pigmented gitu. Dan nggak bikin lengket di bibir juga. Kayaknya ini hasilnya langsung matte. Ini hasilnya langsung matte gitu. Aku akan coba minum. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi di sini aku udah siapin gelas isinya air minum. Aku akan coba minum di gelas ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jatuh. Ada sih sedikit sekali yang nempel. Biasanya aku pakai lipstik merek lain, ada ya pas aku mau minum tuh langsung bluber satu bibir di sini penuh semua, noda lipstiknya tertinggal di gelas gitu. Tapi aku pakai ini, lihat. Tuh, hampir nggak ada ya. Kalau ini ada tapi sedikit sekali, jadi nggak kelihatan. Tuh. Jadi sih ini transfer proof ya. Gila sih ini. Bagus banget lipstiknya. Tuh, hasilnya langsung matte gitu loh for viewers. Oke, aku akan cobain untuk shade yang kedua. Maksudnya shade yang nomor 5 ya. Aku akan hapus dulu. Aku akan coba nomor 5 ini. Tadi nomor 4 namanya Madeline ya, sekarang nomor 5 namanya Allure. A-L-L-U-R-E, dibacanya Allure kali ya. Allure, Allure. Tuh, ini warnanya pink ya. Untuk aromanya sama seperti nomor 04 tadi, kayak susu coklat. Kita lihat. Wow, nah ini pink, ada hint ungunya gitu. Tuh, ya cantik ya. Oke, aku akan pakai. Ini warna pinknya aku suka ya, dia pinknya pink nude gitu, jadi nggak terlalu menor, nggak terlalu mencolok. Ini dipakai buat sehari-hari, untuk warna ini aku suka banget. Oke, aku akan coba yang nomor 6. Oke, ini nomor 6, namanya Lumiere, Lumiere, L-U-M-I-E-R-E, Lumiere, bahasanya gitu kali ya. Ini aku akan swatch dulu nomor 6. Ini warnanya lebih terang daripada nomor 5. Ini warna pink, pinknya pink cerah ya. Ini agak ke ungu gitu, ini pink, pink Barbie kali ya. Aku akan coba. Ini teksturnya enak banget nih, ringan, nggak berat sama sekali, dan langsung hasilnya matte dengan cepat gitu. Ups, pas aku minum ada, tapi sedikit sih ya. Tapi ini udah bagus banget menurut aku. Dan selain itu harganya super duper murah, terjangkau. Kok ngambil ini? Harganya super duper murah, terjangkau, warnanya juga cantik-cantik, terus ini teksturnya bagus banget, lipstiknya bagus banget. Aku rekomendasikan buat kalian yang lagi cari lip cream murah tapi kualitasnya mau bagus, ini jawabannya, Implora Urban Lip Cream Matte. Nih, kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Shade-nya ini nomor 456 yang barusan aku
swatch ke kaliannya yang barusan aku kasih tahu. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Yep, for viewers, kayaknya segini dulu aja ya review aku mengenai Implora Urban Lip Cream Matte kali ini. Mudah-mudahan ini membantu buat kalian yang lagi cari lip cream murah tapi bagus ya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian semua, please klik tombol likes, terus di subscribe tombol merah, dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, oke? Biar pada tahu gitu teman-temannya kalau ada lipstick murah dan sebagus ini. Aku masih penasaran ya, ini untuk uji ketahanannya ini bisa tahan berapa jam. Jadi ini sekarang udah jam 1:15, jadi aku akan update beberapa jam lagi untuk kasih tahu kalian cek ketahanan, oke? Nih ya, for viewers, tadi kan pakai jam 1, sekarang tuh udah jam 4. Ini masih ada di tangan aku bekas watch yang tadi. Dan tadi barusan aku udah habis cuci piring. Dan ini nggak hilang, waterproof sekali nih. Jadi tadi kan sempat gosok-gosok gitu ya, cuci piring lumayan tadi, dan warnanya tetap intens gitu loh, lumayan tuh. Padahal udah 3 jam loh ini. Bagus ya untuk uji ketahanannya. Ini udah jam 5 ya. Tadi aku pakai jam 1, berarti udah sekitar 4 jam. Ini masih ada warnanya, lihat. Tadi aku sempat ngemil dan juga minum. Walaupun ini warnanya tidak seintens pas awal banget pakai, tapi ini masih ada warna buat aku itu. Oke. Lumayan bagus kualitasnya. Untuk kalian suka yang mana nih? Ini atau yang ini? 4, 5, 6. Kalau aku sih lebih suka ini 6. Kayaknya lebih cerah di muka aku gitu ya. Aku lebih suka ini, terus yang ini, terus yang ini. Begitu, viewers. Kalau kalian suka yang mana? Bisa di-share di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Dan makasih banget yang udah nonton. Have a nice day. Salam beauty and healthy.